Oke, coba lagi di channel gue. Dan di video kali ini seperti biasa gue bakalan kembali mengupload livery, karena di 2 hari yang lalu gue sempet memposting di tab komunitas. Gue berikan 2 pilihan kepada kalian semua, antara 350Z Rocket Bunny atau 370Z Rocket Bunny. Jadi ternyata lebih banyak memilih untuk dibuatin yang 350Z Rocket Bunny ketimbang 370Z Rocket Bunny. Oke, jadi gue langsung aja buat liverynya kemarin dan baru banget kelar dan langsung gue record. Nah, kita langsung saja ke liverynya. Nah, jadi di sini awalnya gue pengen menggunakan basic S15, tapi jauh banget dari pikiran gue kalau S15 tuh bisa jadi 350Z. Nah, jadi gue lebih milih GT86 aja. Jadi di sini gue buat dengan versi ya bisa dibilang high detailing lah. Menurut gue ini detail, tapi nggak tahu menurut kalian ya, menurut gue udah detail banget sih. Jadi untuk sponsor-sponsornya di sini, untuk sponsor Rocket Bunny gue ambil dari si Akruk A. Di sana juga ada banyak sponsor-sponsor yang lainnya, kalian bisa ambil di sana. Nah, jadi di sini untuk body kit yang recommended yang pastinya body kit Rocket Bunny lah. Seperti yang kalian tahu, body kit Rocket Bunny GT86 dengan 350Z sama banget menurut gua, nggak beda jauh lah. Masih sama lah bentukannya gitu, masih sama menurut gua. Jadi gua nggak perlu rubah-rubah yang lainnya, cuma gua isi detailing bodinya doang. Untuk mirrornya kita ganti yang ini aja biar lebih bagus. Jerku aja ngapain ledok-ledok dah. Ntar ini kita pasang. Mohon maaf kalau ada suara yang lainnya, itu ayam udah gila kayaknya anjir. Untuk ini bumper kita pasang aja di pusernya. Oke. Untuk body kit itu doang. Untuk kaki-kaki di sini velg gua gunakan yang, nah ini jari-jari ini dengan size M kelebaran 3, karena pendernya lumayan besar gitu, jadi kita harus kelebarannya emang lebar banget biar kelihatan gagah gitu. Seperti biasa, damper gua gunakan BC Racing Custom Coilover. Ini fitmentnya udah gua atur sendiri tadi. Oke, jadi di sini untuk brake-nya di sini gua gunakan yang warna merah biar lebih keren aja, biar lebih manis gitu kan dilihat. Nah, jadi seperti itu untuk kaki-kaki. Untuk body kit di sini, untuk interior steering wheel udah steeringnya udah gua pindah ke kanan. Cok, lupa pasang tadi, sekarang gua pasang aja. Roll chain kita pasang seperti biasa. Untuk roll chain-nya udah gua ganti warnanya ke warna gelap. Bebas sih mau kalian warna apa. Waduh, daya baterai. Aduh, baterai habis aja, cepat-cepat lah. Untuk harness di sini gue gunakan yang warna putih, jok atau seat gue gunakan yang warna hitam. Nah, jadi mungkin untuk bodinya di sini gue menghabiskan 305 layer, ya masih worth it lah untuk livery detail ini. Dan untuk window menghabiskan 166 layer. Anjir tuh ayam gila apa gimana ya. Nah, jadi untuk engine udah gue set up. Oke, jadi mungkin sekian dulu untuk video livery 350Z kali ini, karena baterai juga udah habis dan tuh ayam udah mulai gila kayaknya, ribut mulu dari tadi. Jadi sekian video dari gua untuk livery 350Z Nissan 350Z kali ini. Jadi see you next time, the next video, and bye bye.